rame cuk, rame 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 rame. Ayo boys, let's go, let's go, let's go, last, ayo last. No, no. Okay, shield, nice, gila 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 gila. Oh my god guys. Oke okay guys, sebelum video ini mulai, gue cuma kasih tahu kepada kalian semua bagi player-player mobile yang suka main-main game mobile di HP kalian, dan mungkin kalian semua berpikiran kok gamenya kadang nge-lag, kok HP gue kadang nge-lag. Itu semua tuh karena sebenarnya tuh ada banyak data-data atau file-file yang gak penting di HP kalian. Nah sekarang gimana sih cara untuk menghilangkan file-file atau data yang tidak penting itu? Sekarang gampang caranya, karena kalian tinggal bisa ke Google Play ya, kalian masuk ke Google Play dan kalian langsung search aja namanya Nox Cleaner ya guys, nih Nox Cleaner ya, kalian search Nox Cleaner, lalu akan muncul ini guys ya, aplikasi ini ya, Phone Cleaner Booster Space Optimizer guys. Oke guys, jadi ini adalah cara untuk pemakaiannya. Jadi kalau kalian udah download, kalian ini bakal masuk di homepage ya, lalu di sini ada scan ya guys. Nah scan ini untuk mengetahui apa masalah-masalahnya ada di HP kita. Lalu kita saat kita pencet scan, inilah yang akan muncul, dan ini ada loading-loadingnya, dan bakal dikasih juga di bawah itu apa masalah-masalah yang ada di dalam HP kita, seperti mungkin file kita kegedean atau apa-apa, nah jadi sistem dan lain-lain itu. Lalu kalau kita udah lihat, kita bisa pencet clean, dan saat kita pencet clean itu langsung muncul clean successful. Dan ya kalian bisa juga rating, nanti gue bakal rating setelah video selesai. Nah selain juga dari app clean, kalian juga bisa memfoto management. Jadi di foto management itu, ini kita bisa nge-clear, nge-compress foto-foto yang ada ya guys. Jadi kalau misalnya di foto kita ada yang agak kebanyakan gitu, atau mungkin ada yang ke-double, kita bisa compress. Jadi kayak gak perlu ribet-ribet kalau namanya media kebanyakan atau memori foto-foto kebanyakan. Jadi kita langsung aja ke foto management, dan ya di sini kita ada zero. Nah, tapi kita manage aja, karena ya ini jujur aja gue jarang banget pakai apa namanya foto-foto di HP gue. Tapi kalian kalau misalnya punya banyak-banyak nih similar images nih, ini similar images itu kan foto yang sama atau foto yang kebesaran atau screenshot, bisa di manage, dan nanti kalian bisa kayak kesini-sini, kalian bisa lihat similar images kalian, dan kalian bisa clear. Tapi masalahnya kalau gue tuh jarang pakai foto di HP gue ini. Jadi ya gitu aja guys, ini nih bener-bener kalian kalau yang punya banyak-banyak ini video-video, kalian bisa kompres, kalian bisa pilih-pilih mau di mana, mau di mana. Jadi bener-bener ini application tuh bener-bener simple dan gampang banget ya guys. Dan juga kelebihannya lagi di aplikasi ini, dia mereka nggak punya yang namanya itu guys, nggak punya namanya iklan. Jadi kalian nggak perlu nonton iklan DLL dan seperti itu ya guys. Jadi ini benar-benar aplikasi benar-benar recommended banget bagi kalian yang gamer yang suka main di HP, yang kadang suka nge-lag kalau pakai HP-nya. Dan ya jadi udah itu aja guys. Jadi kita langsung aja coy ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja guys. Jadi di video ini guys, gue bakal pakai hero terbaru guys. Jadi kalau kalian lihat sini, gue udah siap-siap 1200 diamond. Buat apa coy? Karena gue bakal beli Uranus bundle ya guys. Uranus bundle guys. Jadi ini hero tank baru, dan gue mau coba pakai ini hero. Gue jujur aja, gue gak pernah lihat ini hero gimana cara pakainya. Gue gak pernah lihat skill hero ini. Jadi kita bakal saja guys, kita bakal beli ya 608 diamond. Walaupun ini kayak gak ada animasi dan gue nge-lag. Oh sabar guys. Oh my god guys. Gila guys, keren. But yeah guys, gue juga mau bilang no facecam buat hari ini. Gue mau minta maaf banget karena webcam gue masih agak hancur amburadul itu. Jadi oh ini baru skinnya nih. Coba sabar gue nge-lag. Oh, sama aja guys, sama aja animasi ya. Yaudah, kita skip aja kalau gitu karena animasi sama ya. Oke, tapi ini kita lihat-lihat dulu. Kita lihat lagi guys, ini ke hero-nya, dan ini Uranus ya guys. Dan gue bakal preparation dulu, gue bakal equip dulu ini Uranus ini pakai pro builds ya, atau kayak belum punya pro builds karena yang dia baru muncul ya hero-nya. Oke, kita pakai yang top aja guys, kita pakai yang orang-orang bisa pakai ini, kayak popularity 5. Jadi kita pakai aja guys, ini langsung di paling pertama kita ini ya, sin DPS kita. Dan oke okay, jadi kita langsung aja mulai guys. Gue bakal mainin di classic dulu guys, karena gue tuh masih nggak ngerti cara pakai Uranus gimana. Jadi ya kita langsung aja coy ke videonya. Woohoo.
Oke guys, sebelum video ini mulai, gue cuma mau bilang kalau kalian mau beli skin-skin kayak gini, kayak gue yang Uranus keren, yang ada Ancient Soul ini, kalian bisa beli di Unipin ya guys. Karena Unipin ini bener-bener sediain banyak banget barang-barangnya guys. Bukan memang, maksudnya kalian bisa top up diamond dengan gampang, dan bukan cuma Mobile Legends juga, dan banyak hal lain yang kalian bisa top up di Unipin ya guys, kayak Steam Wallet dan lain-lain. Tapi karena gue upload ML sekarang, jadi gue kasih ML aja ya, Mobile Legends. Dan ya, jadi kalian tuh bisa namanya upgrade ya, bukan upgrade, top up, maksudnya top up ya, top up. Waduh, kok gue jadi bingung ya. Ya top up Mobile Legends kalau kalian mau. Dan ya, oke, ini kita bakal ke atas dulu kayaknya ini. Nice limit. Oke, gue bakal sama Lancelot kayaknya. Oke. Tapi ini, jadi ini skill 2 tadi apa nih? Gue yang skill 2. Oke, jadi skill 2 itu nambahin shield ya guys. Jadi bla 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 bla. Skill 1 itu to energy spirits, okay, around him, okay. Oh, kita onnya hardy lagi. Okay. Berarti kita fokusinnya build-nya jadi dulu guys, kita fokusnya build-nya dulu guys. Tapi kita juga harus build oracle sih guys, cepet-cepet. Kita nggak bawa, kita oracle itu sih bagus banget guys, itu item bagus banget nih oracle. Kita prioritas ini lah, kita build oracle dulu deh guys. Karena oracle itu item yang OP banget ya guys, buat tank-tank itu kayak udah kayak harus banget buat semua tank. Ini kita pakai ini aja. Oke, ngedamage sedikit begitu doang guys. Oke, siap. Oke, halnya gue nggak tahu kemana. Oke, ini kita pakai skill kita ini aja yang ini. Oke. Ah, kita nggak bisa lasit kayak orang bego jadinya. Oke, lasit. Nice. Oke, kita lasit. Oke. Ini kita bakal beli magic resistance dulu dan gue agak nge-lag. Gue bingung kenapa gue agak nge-lag. Mungkin karena wifi gue memang lagi ampas, tapi ya udahlah ya. Oke, ini kita bakal beli magic crisis dulu karena kita lawan Hardy coy. Gua agak takut kalau misalnya lawan Hardy ya. Oke, kita bantuin Zilong ya. Oke. Sini ayo kita ambil. Oh, mau kemana lu? Nice. Oke, kita dapat. Oke, dia kabur. Santai aja dia kabur. Hardy-nya kabur tadi, oke. Jadi gue bakal mungkin satu lini sama Zilong. Oke. Enaknya kalau lawan Hardy itu kalau udah early udah build magic resistance, dia kayak damage-nya gak bakal gede-gede banget nih guys. Enaknya sih kayak gitu. Oke. Gue bakal diem di sini. Oke guys, sabar ya guys. Tapi kayak dia bakal tetap nge-push. Kita lihat dulu guys, apakah dia bakal nge-push. Oke. Masuk, go. Yes. Gue fokus banget guys ini. Oh my god, sorry banget. Tapi kita dapat hardinya tadi. Nice banget kombonya, benar-benar gila-gila tadi guys. Gue punya combo itu keren banget sama Zilong. Ternyata Zilong itu bisa bekerja sama dengan baik banget. Oh my god, gue seneng banget gue punya tim yang kayak ini ya guys. Tapi itu juga ini skillnya keren-keren juga. Tadi gue baca soal ulti tadi enggak usah buat sayang itu. Ya, dan bagi doi kalau kami gue kok katanya kayak gue udah pernah sih main hero ini ya. Gue udah main sekali coy tadi ya. Oke. Gue tadi udah coba-coba main hero sekali. Jadi ini sebenernya game kedua gue. Tadi game pertama sebenernya gue record, cuman tim gue kayak bego banget guys semua, jadi gue gak upload. Karena parah banget lah tim gue itu, benar-benar kalau gue kasih screenshotnya juga bisa. Tapi benar-benar kayak misalnya history gue aja guys itu. Kalau gak salah itu gue MVP, tapi tim gue 07, 08. Jadi gue gak jadi upload karena itu benar-benar game ampas banget. Oh my god, dimajuin dong bos. Bos, Waduh. Tadi 3 orang cuk. Gua gak nyadar. Oh my god, gua juga sorry coy. Tadi waduh. Rame dong. Oke, ini Leslie harus bisa push nih. Leslie push dong ya, Leslie cepat ya. Oke, tapi oh my god, tadi rame banget coy. Tapi mereka ada carry ya. Carry, aduh, ala counter tank sih ya si carry itu. Emang susah kalau misalnya lawan carry pakai. Tapi ini gua, oke, gua 1600 sini. Oke, gua juga gak tau kenapa bisa. Tapi gua bakal langsung rush ini dulu. Nanti rush ini dulu kan, yang oracle dulu. Oke. Bisa. Oke, ini sekarang gua defend dulu top lane-nya. Oh, musuh dapet turtle dong. Oke, tapi gak apa-apa, turtle. Masih santai aja. Musa dibawa serius dulu. Oke. Oh. Ya, Hardy santai bos Hardy ya. Jangan ngegas ya Hardy ya. Oke. Thank you.
Oke, ini kita clear aja yang penting. Kita mainnya safe aja guys, ini gue tag, gue gak bisa ngapa-ngapain jujur aja ya. Jadi tank itu sebenernya gameplaynya agak bosenin guys, jujur aja. Tapi ya, it's okay lah ya guys. Ini gue lagi mau coba-cobain hero aja dan oh my, tiba-tiba gue udah nge-lag. Oh my god, what the hell. Oke. Kita tunggu dulu, ini Hardia kayaknya rakus banget dan oh my god, gue nge-lag. Gue nge-lag coy. Oke, okay, gue dapat Oracle. Sekarang kita ikutin build kita yang normal aja guys. Ini kita kasih ping missing dulu. Saya ping apa? Oke, itu kan Hardia di mid. Oke, kita push dong. Ayo push. Ayo Zilong, kita push Zilong. Oke, ayo kita push. Waduh, Zilong kenapa enggak badin push Zilong? Mas ini kita bisa hancurin nih. Bisa gua hancurin. Bisa dong. Yes, dapat. Oke. Gua dapat itu aja yang gua peduli untuk sekarang. Kalau gua tuh dapat lane gua ya. Oke. Dan ini bisa gak dibantuin? Harusnya bisa. Mia. Oke. Mereka semua kabur sisanya. Uranus bawah. Waduh, gua harus bantuin ini top, siapa yang urusin nanti kalau misalnya gua di bawah nih? Gue bakal di top dulu deh. Oke. Kita clear dulu ini ya. Terus baru gue bisa mulai roaming lagi ya. Oke, kita mulai roaming lagi aja guys sekarang. Oke, karena kita juga kalau push top sendirian bakal agak cacat ya guys. Asalkan kalau ada orang-orang baru. Mendingan gue sekarang sebagai tank bantuin teammate gue dulu. Oke. Sabar. Oke. Ini kita push sekarang. Oke. Let's go. Woo! Oke. Nice. Jadi kita dapat itu. Oke. Sip, Mamang. Ini kita clear dulu. Ini. Oke. Oke, gue harus lebih agak hati-hati ya. Ini gue gak boleh agak greedy gitu ya. Oke. Ini gimana nih? Oke, mau langsung di ini aja. Oke, langsung aja taruh aja. Let's go boys! Lanjutkan, gas digaskan kuy. Dia ngapain coy? Ini irang tank ya. Oke. Gaskan! Let's go boys! Oh my god. Uranus setan. Lihat regen gue guys, 100-100. What? Gila, gede banget regennya. Oh my god coy. Regennya salah satu tank dengan regen tergede ini ya. Oh my god. Oh. Wah, ada Alucard. Ya, tapi oke, Alucardnya malah mati. Gua gak tahu kenapa coy itu Alucardnya, tapi oke coy. Tapi gila, ini Uranus emang tete tuh tank apa? Tanknya gak jelek-jelek banget ya. Tadi di game pertama gua kira tuh Uranus tuh tanknya jelek banget. Tapi tete gak jelek-jelek banget juga tuh. Lihat tuh regennya. Oh my god, 54. Ini sih tanknya salah satu tank tergila nih menurut gua. Oh, hati-hati bos. Oke, kita mendingan bait ke sini dulu. Oke. Oh, rame cuk. Ayo boys! Let's go! Let's go, last. No. Oke, shield. Nice, gila. Oh my god, guys. Tadi itu, wah. Lastnya sampai ujung dong, guys. Waduh, tapi lihat guys, regen gue. Darah gue udah balik dong. Itu guys, darah gue. Oh my god, regennya 100. What the hell, guys. Ini gila banget, guys, regennya ya. Oke, gue bakal clear-in dulu. Nice. Oke, dan di situ gue liat ada sebuah orang carry ya guys. Halo carry. Oke, gue bakal bait. Ayo guys, ayo. Lanset, kok takut lanset? Oh my god, rame cuk. Oh my god, gue kira lanset kok bingung, kok takut gitu. Oh ternyata rame dong guys. Oh my god, gue gak liat coy rame ternyata ya. Oke, tapi itu gila banget guys. Ini benar-benar salah satu tank tergila ya guys. Oke.
Mereka harus santu gak? Ini karena tank mereka nggak ada ya. Tank mereka, tank kita tuh cuman gue ya. Oh my god, oke. Tapi mereka damage-nya paling gede tuh berasal dari... Oke, kayak gue bakal build armor lebih deh guys. Gue bakal buildnya melebihin armor dulu, baru magic resistance. Jadi mungkin gue bakal buildnya mungkin ini dulu kali, atau ini dulu ya, sekalian naikin mana juga ya guys. Oke, oh my god, no team, jangan mati, nggak ada gue. Harus ada gue. Gue tuh tank, gue tuh salah satu tank di tim kita ya. Santai dulu guys. Oke. Ayo, kita kalau mau majuin sekarang baru bisa nih. Ayo. Mana mereka? Oke. Gue punya petrify juga, jadi kalau mereka kumpul di gue bisa langsung hajar-hajar mereka. Oke, ATT back dulu. Nice. Let's go, lanjutkan. Gaskan. Nice. gue dibawa kabur semua. Gue bawa Alucard sampai dia kabur dong guys. Oh my god. Gila. Ini tech memang dewa banget guys. Bisa bawa kabur musuh sampai sejauh itu loh guys. Gila. Oh my god coy. Oke. Ini kayaknya gue bakal bantuin Nesnia nih untuk push sedikit. Oke, ini kita bakal tower. Gue bakal fokus tower. Ayo kita fokusin tower. Ayo. Gak usah takut. Oke, mungkin saatnya waktunya untuk takut. Oke, oh nice. Oke, guys, ada yang mau bantuin? Ayo, ada yang mau bantuin, guys? Little help here. Ayo. Oke. Santai, bos. Back dulu. Gua kayak perlu regen dulu. Oke. Mau diserang, bos. Oke, sip coy. Oh my god. Oke. Bunuh nih orang. Nice. Oh my god, ini kita triple kill dong guys. Dan lihat tuh regennya. Oh my god, darah gue bisa balik lagi dong dalam sekejap. Ini gila banget guys ya. Ini oh my god, yang salah satu tank tergila nih menurut gue nih. Tapi oh my god, ini darah gue kayak mau penuh lagi. What? Cuma ini darah gue bakal penuh lagi. Oke, dan enemy conquers the Vita. Enemy ngaku kalah guys. Oh my god, ini gue 2-2-11 guys. Sebagai tank ya guys. Ini wah gila, ini benar-benar salah satu tank ter-OP menurut gue ini ya. Karena tadi kalian lihat sendiri, gue cuma masuk dan gue susah matinya guys ya ini. Karena health regen gue dan lain-lain itu. Dan gue dapetnya gold dengan rank 8,1, 2 tertinggi guys. Ini benar-benar hero gila banget ya guys. Oh my god. Tapi ini anyway guys, gue harap kalian semua enjoy video ini. Kalau kalian enjoy, kalian bisa hit like ya guys, dan juga subscribe kalau kalian baru di channel gue. And yeah, I'll see you guys in the next one. Peace out, have a nice day guys, bye-bye. Woo.